ini kare. Ya Allah, masker itu kayaknya inti wawancaranya itu kali ya. Nah, Karagina gimana dilamar kemarin di saat pandemi? Bisa diceritain enggak sih Karagina? Itu dilamar di atas kapal ya, Kak? Iya, di atas kapal. Itu gimana sih cerita awal jadi, mulanya? Ceritanya memang gereja aku, kita lagi ada retret gitu, kayak ada wisata gitu ke Pulau Seribu, ke Pulau Pari. Dan di hari itu jadwalnya kita snorkeling. Nah, terus enggak tahu kenapa ya tiba-tiba datanglah si laki-laki itu kan. Siapa namanya, Kak? Siapa namanya, Kak? Namanya Luki. Oh. Bukan Luki aku tapian ya. Luki Jaya. Itu Bang Luki, beda lagi. Jadi tiba-tiba dia datang dan ternyata udah kong kali kong lah sama Mbak ini. Oh, iya. Jadi Noe tuh tim korenya lah. Tim panitia. Gitu. Udah deh, tamat. Dilamar ya. Akhirnya dilamar. Itu surprise banget ya sih, Kak? Surprise. Meskipun udah mengendus-endus tapi surprise. Tapi selama ini hubungannya sudah berapa lama? Kenapa? Hubungannya udah berapa lama sih? 3 tahun. Pacarannya 3 tahun dan akhirnya ya tahun ini. Apa yang mengantarkan hati Karigin akhirnya okay, mau serius? Sebenarnya ini mungkin terdengar religius, tapi maksudnya sempat ada battle di pikiran aku lah ya. Maksudnya kayak dia enggak gitu loh. Jadi kayak aku berjuang dengan diri aku sendiri dan juga berjuang sama Tuhan lah gitu. Maksudnya kayak benar-benar berdoa, benar-benar tanya Tuhan, benar-benar kayak ini benar enggak sih Tuhan gitu loh, kayak banyak banget yang keraguan, banyak kekhawatiran gitu, maksudnya dari diri aku sendiri gitu. Tapi akhirnya ketika aku let go and let God gitu ya, let go of my pride, itu akhirnya ya aku mau dengerin apa yang Tuhan bilang, apa yang orang-orang sekitar aku bilang gitu. Dan akhirnya ya aku yakin bahwa dia the one buat aku. Selain memasrahkan diri ke Tuhan, yang ngebuat yakin dari sosoknya Mas Luki seperti apa sih? Banyak karakter di dirinya dia yang bisa melengkapi aku. Orangnya baik banget. Lembut. Sabar. Lembut sekali. Sabar. Panjang. Aku aja baru kenal sebentar udah bisa melihat sih. Ya bangga lah bisa melihat kebahagiaan Regina dengan Luki. Emang kenalnya di mana, Kak? Iya, proses kenalannya. Oh, satu gereja. Kapan nih, Kak? Iya, setelah lamaran kemarin. Pokoknya ada. Tapi pokoknya pasti akan nikah, tapi doakan aja dulu. Secara ini udah mau 7 bulan enggak kerja ya kan? Jadi tolong didoakan semoga semuanya lancar ya. Tapi akhir tahun atau kapan sih, Kak? Rencananya. Doakan saja. Semoga secepatnya. Tunggu tanggal. Kalian kepo Instagram aku aja entar aku yang nyusul. Ya, udah prepare belum? Kenapa? Udah prepare persiapan-persiapannya. Belum, sejujurnya belum, tapi kita udah mulai obrol-obrolin sih. Detail-detail kecilnya udah mulai obrol-obrolin. Cepet lah, Pak, persiapan itu, Mas. Iya. Seminggu juga kelar. Kan pandemi, tapi undangan cuma 100. Iya, benar. Pandemi enggak tahu gitu kok. Jadi kalangan pengusaha dia. Iya, ya puji Tuhan, dia pengusaha makanan. Gitu ya, maksudnya dia jualan makanan lah. Enggak yang pengusaha yang wubu, enggak. Biasa aja, orang biasa banget. Baik, Mbak. Cinta Tuhan. Ya, amin. Ya. Orang bukti nomor itu sini, Pak. Lagi dicek ini, Pak. Pak, di sini, Pak. Ya. Tambah. Ini Bapak pernah. Oke. Okay.